Setelah nyawa aku kekumpul, aku belajar. Aku belajar kira-kira setengah jaman. Terus sebelum mandi, aku nyiapin baju sekolahku. Aku mandi harus jam 5, teng, kalau enggak aku bakal telat. Aku ngejedai rambut dan ngejepit poni aku. Aku gak keramas karena aku tuh keramas biasanya sore. Terus abis mandi aku sholat subuh. Dan aku make up. Sebenarnya gak make up sih, soalnya cuma sunblock dan bedakan doang. Aku ngambil tas sekolah aku. Terus aku nyiapin buku dan peralatan sekolahku. Oh iya, aku suka naruh buku di situ karena biar lebih cepet aja. Aku wajib banget sarapan karena aku itu orangnya gampang lapar dan aku emang punya mah. Ayahku biasanya nganterin adik aku dulu karena sekolahnya yang paling deket dari rumah itu adik aku. Sebenarnya deket-deketan sih sekolahannya, cuma ya paling jauh aku, jadi aku terakhir. Akhirnya nyampe juga di sekolah dan gak telat. Makasih ya udah nonton video aku, kalau suka di like. Jangan lupa komen dan subscribe.